السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla Dengan sebenar-benarnya takwa Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Dan jangan sekali kalian mati Kecuali dengan membawa iman Dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa qala aydan Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Wa qulu qawlan sadidah Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Sungguh Allah akan memperbaiki urusan kehidupan dan akhirat kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu barang siapa yang ia taat kepada Allah dan rasulnya faqad faza fawzan 'azima maka dia telah memperoleh kemenangan yang agung waqala aidan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalah kalian semuanya sesungguhnya perbekalan yang terbaik yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah salat Jumat ah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tanpa terasa satu tahun berlalu dan kita sudah memasuki bulan Syaban tanggal 5. Kurang lebih 25 atau 26 hari lagi kita akan mendapati bulan Ramadan. Allahumma barik balighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita pada bulan yang kita tunggu yaitu bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, waktu terasa begitu cepat, tidak terasa sudah mau puasa lagi. Ini adalah tanda-tanda dekatnya Yomul Qiyamah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu <tis> an. <-tis> "La تكُم hatta حتى يتقارب zaman Sungguh tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu terasa singkat, terasa cepat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatakuna sanatu kashshari." Engkau nanti akan merasa satu tahun 365 hari hanya satu bulan menjadi 30 hari. Wa syahru jum'ati dan engkau merasa satu bulan kal jum'ah cuma serasa satu pekan. Watakunal takuna jum'atu kal yaumi dan engkau merasakan satu pekan cuma satu hari. Wa sa'at wa takuna sa'atu kahtiraki sa'afah dan sungguh satu jam terasa seperti terbat, terbakarnya satu pelepah kurma yang sangat cepat. Ini adalah tanda-tanda Allah mencabut keberkahan waktu. Karena manusia banyak yang lalai. Karena manusia banyak tersibutkan dengan dunianya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Taha ayat 124 an Allah mengancam yang pertama, barang siapa seseorang berpaling dari Al-Quran, dari membaca Al-Quran, Allah jadikan kehidupannya serba sempit. Waktu 24 jam terasa singkat. Harta yang banyak terasa dikit. Jabatan yang begitu tinggi terasa rendah. Bukan hanya itu, Allah mengancam lagi wanah suruhu yaumal kiamati ana dan orang yang berpaling dari Al Quran Allah akan kumpulkan dalam keadaan tidak bisa melihat atau buta. Maka orang ini berkata, "Kaulah Robbi lima hajar ana wakat kun ya Allah kenapa engkau mengumpulkan aku kami sekarang dalam keadaan buta wakat kun tu padahal kami di dunia bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Sungguh telah ada dan datang kepada kalian ayat-ayatku. Wallahi jamaah. Di setiap kita pasti punya Al-Quran di rumahnya. Di jejet kita juga ada Al-Quran. Tetapi kita tidak membacanya, mengabaikannya. Sibuk dengan pesan manusia. Dan kita melalaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. وَكَذَٰلِكَ Dan yang ketiga Allah ancam وَكَذَٰلِكَ Dan demikian hari ini الْيَوْمَ tunsa Aku pun melalaikan kalian Sebagaimana kalian melalaikan ayat-ayatku Tidak kita baca Kita abaikan Quran di rumah sampai berdebu Bahkan Quran dibaca di Ramadan saja Oleh sebab itu Allah mencabut keberkahan waktu kita karena kita berpaling dari Al-Quran dan sibuk membaca pesan-pesan dari manusia. Jamaah rahimakumullah di bulan Sya'ban adalah bulan yughfalu minan nas. Adalah bulan yang banyak manusia lalai. Karena dia lebih sibuk memikirkan bulan Rajab. Karena Rajab adalah Ashurul Hurum. Empat bulan yang mulia. Dan memikirkan Ramadan. Adapun bulan Sya'ban keadaan manusia terlalaikan, tidak semangat beribadah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh An Usama bin Zaid radhiyallahu an. Ya Rasulullah lan ara kata sum min asyhari ma min sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau semangat melebihi semangat engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yughfalu Anas bayna Ini adalah bulan yang di mana manusia sering tidak mengaba mengabaikannya, tidak mempergunakan dengan baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan syahrun turfaul amalu robbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amalan kita di hadapan Allah. Kalau di setiap pekan, yaitu di hari Senin dan Kamis, Makanya ada puasa Senin Kamis Yaitu puasa di mana di hari Senin dan Kamis Turfa'ul amal Amal-amal kita di setiap pekan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bulan Sya'ban, yaitu adalah bulan turfa'u amalu ira alamin, fa'uhibbu ayyurfa'amali amali wa Dan saya sangat senang ketika amalku diangkat oleh Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Ini jamaah. Bahkan direwetkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata, Fama ra'aitu Rasulullah. Sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah istiqmala siyama syahran ila Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wama ra'aituhu siyaman minhu fi syaban dan aku tidak melihat Rasulullah puasa setelah Ramadan yang paling sering yaitu di bulan Sya'ban jemaah. Jadi ada satu amalan yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah yaitu di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Bahkan satu harinya puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu an man shoma yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa Tidaklah seorang berpuasa yauman satu hari fi sabilillah dia niat karena Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala illa ba'adallahu bidzalikal yawm kecuali Allah jauhkan dengan satu hari tersebut wajhahu 'anil nar wajah dia dari nerakanya Allah sab'ina kharifan 70 tahun perjalanan jemaah Masya Allah, jangan kita sia-siakan. Ada 25 hari ke depan, kita masih bisa melaksanakan puasa. Bisa puasa puasa Dawud. Yuftiru ya yauman wa yasumu yauman. Sehari puasa, sehari buka. Atau ya'umul lisnen wal khamis, senen dan khamis. Ditambah ayamul bid, 13, 14, 15. Di setiap bulan syaban. Jama'ah rahimakumullah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kedua, yang sangat ditekuni oleh para sahabat yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Quran memperbanyak membaca Al-Quran dan beberapa sahabat berkata salam kahil beliau mengatakan bahwasanya syahrul sya'ban yuqalu syahrul qura sungguh bulan sya'ban terkenal di kalangan para tabi'in yaitu bulannya orang memperbanyak bacaan Al-Quran dan ada satu sahabat coba bayangkan jamaah Ibnu Qais rahimahullah ta'ala Beliau ini Yufalu menutup tijaratuhu dagangannya Yusgiluhu keratul Qur'an Hanya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Syaban oleh sebab itu Syaban ini sering terlalaikan. Karena dia mencari-cari Ramadan. Siapa yang tahu kita bisa mendapati Ramadan? Belum tentu jemaah. Oleh sebab itu jangan sia-siakan setiap waktu, setiap detik di bulan Syaban. Dan yang ketiga jemaah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-amal salih. Memperbanyak amal soleh di bulan Syaban. Sebagaimana perkataan seorang ulama. bosannya beliau mengatakan, Allah, beliau mengatakan, Bahwasannya Ramadan, bulan sya'ban adalah bulan suqiyatul ma' suqiyatul zar' yaitu bulan menyiram tanaman. Warajab, syahrul zar'i, rajab yang telah lalu, bulan menanamnya. Sya'ban, bulan menyemainya. yauma hasad, yaitu bulan memanennya. Orang yang melalaikan dua bulan, rajab dan sya'ban, pasti di bulan ramadhan juga terlalaikan tidak akan optimal. Jadi bulan Rajab dan Syaban adalah pemanasan. Dan Ramadan adalah puncaknya. Ketika kita di bulan Syaban teralaikan, di Ramadan kemungkinan besar kita pun akan teralaikan dari memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lukau lihada wa astaghfirullaha li walakum wa lisairil muslimina min kulidhan. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه نحمد سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه توبة نصوحة واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد جمع رحمكم الله إن على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل من كتاب Mempunyai ajalnya masing-masing. La yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Sungguh tidak ada di antara kita yang bisa mengakhirkan ajal ataupun mendahulukan. Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala beliau berkata kafa bil maut wa idhan. Sungguh cukup kalian mendengar salah satu di antara kalian ada yang meninggal wa sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan menunggu Ramadan jangan menunggu Ramadan untuk bertaubat jangan menunggu Ramadan untuk membaca Al-Qur'an jangan menunggu Ramadan untuk bersedekah jangan menunggu Ramadan untuk giat salat berjamaah di masjid karena kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri bi ayyi ardin tamut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Luqman ayat 34 setiap jiwa kita tidak akan tahu kapan dia mati apakah nanti atau besok tujuh kemungkinan kita adalah isti'adat mempersiapkan kematian tersebut dengan sebaik-baiknya dengan watazawwadu dengan memperbanyak bekal aina khayra azad taqwa sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kita dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut dan setiap jiwa tidak tahu kapan dia akan mati di bumi mana dia akan mati dijemput oleh Allah jangan sekali-kali kita mendatangi tempat maksiat siapa tahu kita dijemput Allah di saat itu jangan kita berani berbuat maksiat siapa tahu dengan kemaksiatan itu Allah mencubut kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak amal saleh di bulan Syaban dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita dan memberkahi usia kita dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan Ramadan yang akan datang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا إِلَى رَمَضَانَ وَسَلِّمْ لَنَا رَمَضَانَ وَتَسْلِيمُهُ مِنَّا مُتَقَبَّلا يَا اللَّهُ سَأْئِلْكَ أَنْ تُسَلِّمَ لَنَا رَمَضَانَ يَا اللَّهُ أَعْطِنَا رَمَضَانَ لَنَا يا الله تريمالا إبادكامي ديم رمضان يغلالو دنيا عكادا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اقيموا الصلاه والله يعلم ما تصنعون